my channel. I'm on a mission and I won't stop. Welcome back. Hello, Samoa. It's a very cloudy day. I'm on a mission and I won't stop. Dari Jalan Yau Matei. And I want you to know sunshine, you are my sunshine. Halo semuanya, saat ini kami sedang berada di gate 24. Kami sedang menunggu untuk penerbangan kami menuju Singapura menggunakan SQ781. Nah, saya sedang bersama mentor saya, Bapak Tito Haris. Kita tanya-tanya beliau sedikit dulu ya. Pak, sudah berapa lama menjalankan bisnis Bapak saat ini? 14 tahun. Wah, 14 tahun. Jadi sudah sangat lama. Jadi bisnis apa yang bisa bertahan cukup lama begitu ya? Nah, Pak, saya mau tanya, kira-kira pesan untuk anak-anak muda yang sedang berjuang saat ini, kira-kira pesan dari Bapak? Bekerja keras, bekerja pintar, jangan pernah menyerah. Milikilah mindset seorang entrepreneur. Never give up. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa untuk bisa sukses di usia muda, kita tentunya harus menjadi seorang entrepreneur. Nah, kira-kira untuk entrepreneur muda Pak saat ini, apa yang mereka butuhkan supaya mereka dapat strong di dalam menjalankan bisnis mereka? Apabila selalu melihat ada kesempatan, pasti akan ada jalan. Mereka yang punya harapan, mereka yang punya goals, mereka yang punya impian, hidupnya pasti akan jauh lebih maju. Selagi Anda masih muda, beranilah berdiri. Bermimpilah yang besar. Nah, apa pentingnya Pak memiliki seorang mentor? Nah, apa ya, Bapak punya mentor juga? Ya, saya punya mentor, salah satunya bisa dilihat di channel YouTube, yaitu Success Before 30 Channel. Itu mentor yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang mendobrak segala kekurangan saya dan akhirnya bisa membuat kami semua bisa berhasil dalam menjalankan bisnisnya masing-masing. Bisa lebih itu siapa? Namanya Bapak Chandra Putra Negara. Nah, Bapak Chandra Putra Negara, beliau juga memiliki channel YouTube sendiri. Beliau mendirikan satu channel di mana sangat bermanfaat, sangat berguna untuk banyak entrepreneur-entrepreneur muda di Indonesia. Nah, oke, terima kasih Pak atas pesan-pesan dan ya, kita akan segera naik ke pesawat ya. See you guys, bye. Halo semuanya, saat ini kami sudah berada di dalam pesawat SQ 831. Nah, saat ini kami akan segera menuju ke Singapura. Saya sedang bersama mentor saya, Bapak Riki. Halo Pak. Halo. Halo. Boleh tanya-tanya sedikit? Oke, oke. Pak, sudah berapa lama Bapak menjalankan bisnis Bapak sekarang? Oke. Saya tergabung dengan komunitas Yes. Saat ini genap sudah hampir usia 15 tahun. Wah, sudah 15 tahun. Ya, jadi waktu saya masih usia 19 tahun, saya mengenal bisnis ini, komunitas Yes ini, saya mengambil keputusan untuk mencoba bagaimana untuk join di komunitas Yes. Dan alhasil ternyata selama hampir 15 tahun ini saya berhasil keliling ke 5 benua. Wow. Itu semua karena bergabung dengan Yes. Wah, luar biasa. Jadi segera bergabung dengan komunitas Yes. Pak, saya mau tanya satu saja. Kira-kira pesan-pesan untuk anak-anak muda yang sedang menjalankan bisnis atau sedang membangun bisnis mereka sendiri. Oke, jadi pesan saya satu, yaitu jalani bisnis Anda.
ingat, menjalankan suatu bisnis memang bukanlah hal yang mudah. Butuh suatu konsisten punya mental yang sangat penting, tidak pernah menyerah, dan ingat segala sesuatu memang butuh proses, tidak ada sesuatu yang instan. Cuman kata kuncinya satu, jalankan terus bisnisnya, jangan pernah menyerah, konsisten, dan harus punya satu pemikiran bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Terus, karena semua kita pasti bisa jika kita berusaha. Oke? Kita jadi pesanan saya, kalau kami bisa, Anda pun pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Oke, sekian dulu saya dari di dalam pesawat SQ 871. See you guys.